Ratusan warga dari dua desa di Brebes, Jawa Tengah berdesakan saat antri bantuan langsung tunai Senin pagi. Antrian warga ini terjadi hingga jalan raya. Antrian panjang warga terjadi di kantor pos Bumi Ayu Brebes. Ratusan warga dari desa Penggarutan dan Perwatan antre demi mencairkan dana BLT BBM, bantuan sembako dan program Keluarga Harapan. Panjangnya antrian yang mengular hingga jalan raya Bumi Ayu Aji Barang membuat petugas kewalahan. Dalam antrean terlihat sejumlah ibu yang membawa anak balitanya. Mendapatkan total bantuan senilai Rp2.025.000, warga mengaku akan menggunakan dana itu untuk keperluan sekolah anaknya. Kalau aku 2.025.000. Itu untuk apa, Bu? Ya untuk anak sekolah. Bayaran sekolah. Cukup nggak, Bu, dengan bantuan segitu? Alhamdulillah, ada rezekinya. Kalau cukup nggak cukup sih, dibilang nggak cukup, ya nggak cukup. Tapi alhamdulillah, ada rezeki buat anak sekolah. Penyaluran BLT tahap 2 ini berlangsung sejak Sabtu hingga Selasa ini. Warga yang datang diimbau untuk menyiapkan berkas secara lengkap untuk memudahkan pencairan bantuan. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah.